Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Isi Desa. Teman-teman, kali ini saya berada di depan pintu masuk PT Inka Industri Kereta Api Indonesia yang berlokasi di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Nah teman-teman, ini adalah kemegahan dari pintu masuknya. Dan saya itu tadi sudah izin kalau sekedar mengambil video di depan nggak apa-apa teman-teman ya. Nah juga di sini ada tamannya juga, nampak indah nih teman-teman. Tamannya walaupun depan pintu masuk itu tertata, terpelihara dengan rapi. Ini juga. Jadi walaupun sedikit tanaman, tapi kalau tertata rapi, rumput-rumputnya itu ya dicukur dengan baik. Walaupun tanah tidak terlalu banyak, ini juga indah teman-teman ya. Ini untuk jenis halaman perusahaan, bagus sekali ini teman-teman. Dan itu adalah bendungan Sri Gunting. Dan nampak dari sini itu sangat indah. Jadi teman-teman, kita akan eksplor, kita jalan-jalan di depan pintu masuk PT Inka. Nah itu juga ada pemancing teman-teman ya, banyak juga yang mancing di sore ini. Ini sekitar jam 5 sore ya teman-teman ya. Wah, itu nampak di sini adalah, itu adalah bangunan-bangunan dari PT Kereta Api. Itu banyak juga tuh pemancingnya. Dan airnya juga jernih teman-teman ya. Jadi tinggal membersihkan ini apa, ini bendungan ini. Wah, ini akan nampak sangat indah dan cantiknya teman-teman ya. Apabila rumput-rumput yang ada di tengah ini bersih, wah, itu akan terisi oleh air semua. Ya mungkin ya, ini akan menjadi destinasi wisata untuk warga lokal nih teman-teman ya. Bisa untuk pulau pancing, bisa untuk apa ini, enggak tahu ini lokasinya siapa ini, apa masuk Inka, apa masih masuk wilayah kampungnya, cuma enggak tahu teman-teman. Tapi yang jelas ini indah sekali dan airnya sangat jernih. Di situ juga burung-burung Sri Gunting itu jadi menyambar-nyambar air. Dan konon cerita teman-teman ya, sejak awal sebelum ini dibangun, memang di sini tempatnya burung apa ya, tempatnya burung di air ini. Jadi untuk hari ini semakin banyak. Menurut masnya ini ikan yang diperoleh itu ikan wader teman-teman ya. Tuh lagi santai tuh bapak-bapak mau mancing tuh. Airnya juga sangat jernih. Nih keren nih teman-temannya. Kalau ini bersih ya, akan semakin cantik teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini sedikit explore depan pintu masuk PT Inka Industri Kereta Api Indonesia yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan jangan lupa teman-teman ya, like, subscribe dan juga share. Sampai berjumpa kembali di channel Isi Desa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.